gagal. No all right. Jadi ada salah satu pasien yang kondisinya hamil, inisialnya NR, usianya 23 tahun di Jatiburi, Kecamatan Cikarang Utara. Nah, dia itu kontrol ke salah satu puskesmas itu. Nah, kontrol ke puskesmas itu, pada waktu kontrol yang bersangkutan itu dirapih. Nah, dari hasil rapih ternyata dia adalah reaktif. Nah, reaktif, dari reaktif itu karena yang bersangkutan kontrol sehingga disarankan untuk isolasi mandiri di rumahnya. Karena memang OTG atau tanpa gejala. Nah, ternyata bahwa di rumahnya terasa sudah mulai mual-mual, rasa ingin melahirkan. Karena di puskesmas itu untuk monetnya tidak ada pelayanan, sehingga ke puskesmas yang teman-teman tadi sana, ke puskesmas Kota Kaler. Nah, di puskesmas Kota Kaler dia sudah terasa akan melahirkan. Nah, sehingga pada waktu di puskesmas Kota Kaler disweb tadi malam dan hasilnya ternyata positif. Nah, sehingga perlakuannya itu menggunakan APD lengkap. Nah, saat ini sedang dalam proses rujukan ke rumah sakit. Tetapi yang bagi pemerintah daerah, yang penting bahwa yang bersangkutan itu bisa melahirkan dalam keadaan selamat.